Welcome back to my TV channel. Hari ini saya akan review apa mas? Wedang Ronde. Wedang Ronde di kawasan Wedang Ronde Cahaya Merah ya? Iya. Di kawasan Medland Cibitung Kabupaten Bekasi. Wedang Ronde ini saya sering ke sini ya. Iya. Cuma saya belum pernah mampir. Kok itu ramai banget. Makanya saya itu mau review nih. Iya. Mau nanya-nanya. Oke. Okay. Ini dengan mas siapa namanya? Umar. Oh, ini Umar bin Hatab. Ini siapa namanya? Ini mas Novel Baswedan nih. Adik kandung apa adik diri? Adik ini adik ipar. Adik ipar. Oke, okay, kita mau nanya-nanya ya. Oke, okay, bro. Ya. Halo mas Umar. Iya. Oh, usahanya Wedang Ronde ya? Wedang Ronde, oh, Jaya Merah. Jaya Merah. Anti Corona. Oh, anti Corona ya? Iya. Kayaknya yang paling ramai di sini ya. Alhamdulillah. Kayaknya saya lihat jarang juga yang jualan wedang ronde ya. Ya ini resep turun temurun. Oh turun temurun. Ya. Biasanya kan sekarang yang lagi ngetren itu ya susu Cahaya Merah ya. Susu Cahaya Merah. Kalau ini beda lagi. Iya tradisional Jawa Tengah. Oh. Yang bedain antara wedang ronde sama susu Cahaya Merah di apanya? Iya kalau ronde ada isiannya, ada bulut-bulutannya, ada yeah. Kacang, roti, kolang kaleng, agar, dan bulut-bulutannya itu yang paling istimewa. Oh kalau susu Cahaya Merah? Susu Cahaya Merah cuma saya susu dikasih jahe. Oh susu dikasih jahe? Iya. Oke oke oke. Lebih menarik pakai ronde. Oke, okay. Sambil layanin orang mas ya? Okay. Sambil saya interview ya? Iya. Oke, okay, mantap mas ya. Mas ya murah senyum nih. Monggo. Oke, okay, monggo. Bentar mak. Ronde. Ini cara bikinnya mas? Iya. Step-step dulu, ini apa namanya? Kacang. Kacang, kacang ini? Disangrai. Roti. Roti, ini apa namanya? Kolang kaling. Kolang kaling ini? Agar. Agar. Habis agar apa namanya? Namanya ini kalau orang ini mochi, cuma kalau orang Jawa Tengah namanya ronde. Ya dibilang ronde. Oh, namanya ronde. Oh iya. Kalau segitu harganya berapa mas? 8.000 aja. Ya. Kalau udah itu? Habis itu dikasih susu? Susu, sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Pak, pakai susu? Sesuai permintaan. Ini yang pasti 18.000 nih? 8.000. Iya. Iya. Yang apa namanya? Oh, Wedang Ronde Plus Susu. Wedang Ronde Plus Susu. Woi, mantap. Ini untuk ini ya? Untuk stamina ya? Untuk penghangat malam. Oh, corona. Menghilangkan corona. Yang coronanya suka dekat tubuh ya? Bukan untuk obat, cuma penawar. Iya, penawar. 8.000. Kalau ini itu apa namanya? Itu Jahe Merah plus resepnya. Oh, Jahe Merah ya. Oh, Jahe Merah. Kasih ya. Nah. Bintang, Pak. Bapaknya pesan ronde. Iya. Mas Rumah kalau buka dari jam berapa, Mas? Saya buka jam 5. Jam 5 sampai? Patokan jam 12. Jam 12 malam ya? Malam. Dapat ribu. Saya di sini udah ada 1 jam ya? Nggak ada... Saya lihat itu nggak ada istirahatnya ya? Gila ya. Seumur umur baru sekarang saya lihat Wedang Ronde itu yang rame banget. Iya nggak? Gila, jam 5 udah kayak orang antri BLT. Ini nih, ini bosnya nih, Mas Umar namanya. Ini adalah daftar harganya guys. Iya. Daftar harga, Wedang Ronde itu 8.000 mas ya? Iya. Ronde susu 8.000, puteng 8.000, jahe merah 5.000, jahe pulut susu 6.000, susu jahe 6.000, yang paling mahal STMJ ya? STMJ 12.000. Dan yang paling laris apa mas?
Beda ronde Pak Boris. Ya, ntar dulu. Yang paling laris wedang ronde ya? Iya. 8.000. Gila. Kira-kira itu kalau dihitung dari plastik yang habis itu berapa Mas? Plastiknya yang habis 250 porsi. 250. Iya. 250 sampai 300 porsi ya? Iya. Per hari ya? Per hari. Gila. Enggak capek tuh Mas? Lah, cari duit tuh. Udah biasa. Berarti lebih kurang 3 hari ada 300 porsi ya? Kurang lebih ya. Yang paling laku yang bedang ronde ya? Bedang ronde. Gimana tadi? Yang paling cepat kalau musim hujan. Oh musim hujan ya. Berarti kita harus harapin hujan terus ya? Tadi boleh itu kan es. Dalam Islam itu kalau hujan itu berkah Mas. Iya. Lo nggak lihat tuh yang di Bogor kali itu lagi kering tuh. Tapi doanya harus adil. Ya udah tukang Yesus itu hari pomer jadi udah usai. Adil lah tadi. Iya. Usaha ini Mas Umar udah dari kapan? Udah 3 tahun aja. Oh, udah 3 tahun di sini? Iya. Gila, ini pelanggannya ramai semua ya? Maksudnya banyak banget ya? Malah. Iya. Jadi dari tahun 2017 ya? Iya, 2017. Berarti per hari habis 300 porsi lebih kurang. Biasanya kalau rame dari jam berapa sampai jam berapa? Paling rame habis sisa ya? Habis sisa. Wah, berarti pas saya datang tadi itu udah rame, waktunya rame ya? Iya. Berarti habis sisa itu rame ya. Terus sekarang pesan yang susu jahe ya? Iya. Yang harga 6.000. 6 juta ya. 6 juta. Ini alamatnya di mana Mas? Depsos Pesona Teratai D3 nomor 25. 25. Ya. Kelurahannya apa? Telaga AC. Telaga? AC. AC. Kecamatan Cibitung. Ya, Kecamatan Cibitung. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Tepatnya depan pintu utama Metlen Cibitung. Cibitung. Nah, itu ada itu. Langsung ada warung Anda ya. Pohon Asem. Iya. Itu di bawah Pohon Asem. Halo, Bro. Ya. Welcome back to my TV channel. Ketemu lagi sama saya yang gantengnya. Saya tadi udah interview sama yang punya. Saya lihat seumur umur baru sekarang saya lihat beda ronde paling ramai. Antrinya wih gila, gak ada intinya. Ramai banget Bro. Karena saya mau review nih yang beda komedor ronde sih. Susu jahe Mas ya? Susu jahe harga biro? Harga? 6 juta? 6.000. Oke, 6 juta malam. Harga 6.000 kok. Mantap Bro. Saya sangat merekomendasikan Anda kalau Anda berkunjung ke kawasan Cibitung, ya Mas? Iya. Dan kebetulan Anda itu ada di kawasan Metlen Cibitung, mampir atau di Wedang Ronde Putra Penggawa ya? Rasanya enak. Udah terkenal di sini ya? Yang antri banyak banget, gak aja capek nunggunya. Bener ya? Itu baru kali ini ya, benar ronde antrinya untuk kayak orang antri berarti. Bro, saya sangat merekomendasikan ini. Rasanya mantap sekali. Saya kasih final 5 ya. Oke bro, sekian di hari ini. Semoga video saya. Jangan lupa subscribe ya.